Nih kondisi lele pasca pengurasan. Sambil tadi saya cari lele yang mati, ini udah banyak ini. Kalau di kilo ini lumayan ini, kalau sudah apa namanya, di kalau 1 kilo isi 10 ini sudah berapa ekor nih? Nah, 100 ekor 10 kilo nih. Ya itulah resiko kematian ya, resiko punya hewan peliharaan ya. Ini saya kocor dengan 2 selang sekaligus, dari depan selang warna biru dan dari belakang selang warna putih, biar cepat dapat tambahan oksigen. Sambil kita lihat kalau masih ada lele yang mati, kita ambil ya, supaya tidak mengganggu kolam. Ini kita kocor, nanti malam kita nggak usah kasih makan, biar dia adaptasi ya. Bisa kasih tambahan garam, garam krosok. Ini air murni langsung dari sumur ya, sumur langsung nih, benar-benar sumur asli nih. Kita kasih 2 garam. Garam gunanya untuk supaya menetralisir air ya. Karena kalau air murni sumur, nanti dia agak kesulitan beradaptasi. Ini lelenya masih stres ya. Ini mati. Oh itu. Dah, gitu aja. Inilah. Untung cepat ketahuan ya. Kalau nggak segera diberikan pengurasan, alamat mati kabeh ya.